Salah satu ciri talenta yang paling digincar, yang paling unggul di abad ke-21, kreativitas. Tiga keterampilan teratas yang selalu jadi incaran industri di semua bidang, pasti kreativitas, teman-teman. Potensi pasar yang besar, jangan-jangan ambil nanti orang lain. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh. Waktu kita tidak banyak untuk bisa mengejar. Dan negara ini akan maju kalau kita bisa melompat dan waktunya hanya 2 tahun. Paling sulit memang bagaimana menyiapkan talenta digital. Dengan Merah Putih Fund ini kita juga menggalang swasta nasional dan juga pengusaha baru nasional yang punya komitmen kepada Indonesia, ekosistem Indonesia. Karena kita tidak mau lagi market kita yang sangat besar ini dipakai pertumbuhan ekonomi bangsa lain. Kita harus menjadikan mayoritas untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Di seluruh ekosistem ini bottleneck-nya cuma satu. Sebenarnya kapital bisa dilaksanakan. Market di Indonesia cukup besar. Ada satu bottleneck-nya, talenta. Tanya sama semua unicorn di Indonesia, permasalahan nomor satu mereka apa? Talenta, talenta, talenta. Yang ingin kita lakukan di dalam Kemendikbudristek adalah mengkompres pengalaman entrepreneur-entrepreneur yang sudah terjadi sekarang ke dalam pengalaman S1. Targetnya memang 10.000 orang dan pendaftaran itu sudah kita buka dari tanggal 8 Desember kemarin, teman-teman. Akan ditutup pendaftarannya di tanggal 19 Januari. Dan di tahap awal, semuanya akan dapat pembekalan dasar di digital skill dan digital mindset. Jadi nggak pilih-pilih tuh, semuanya akan dapat itu. Di sela-sela pembekalan itu akan ada mentorship, kemudian nanti mereka didampingi untuk kemudian mengembangkan satu ide dan solusi yang kemudian nanti dilombakan dan di-showcasingkan pada bulan Maret rencananya.